Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Kami akan terus-menerus konsisten untuk memberikan ilmu-ilmu teknik, terutama untuk pemula ya, untuk mekanik-mekanik pemula, agar kita dapat bersama-sama maju dalam dunia otomotif ini, baik di motor-motor standar maupun motor-motor untuk mesin-mesin balap. Oke, saudara, kali ini kita akan bahas tentang korek harian RE King ya. Apa saja yang perlu dimodifikasi? Nanti akan kita sharingkan ya, kita terbuka semuanya, akan kita buka habis-habisan. Namun sebelumnya, bagi saudara-saudara yang nonton video ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan dikomentari. Kemudian ya, misalnya bermanfaat, silahkan di share kemana-mana, karena tujuan dari membuat video ini adalah untuk memberikan manfaat untuk orang lain, saling berbagi. Oke, saudara, apa saja yang perlu kita modifikasi, kita ikuti. Oke, untuk modifikasi pertama, saudara, kita tetap menggunakan askropnya standar, tidak memakai pemadat kompresi ya, karena ini untuk korek harian. Kita akan optimalkan part standar ini supaya menjadi motor yang punya power yang dahsyat ya, yang hebat. Kita main di area kompresi primer, saudara. Kita pasang pistonnya seperti ini, kemudian bloknya kita pasang. Nanti kita pahami jalur-jalur daripada bahan bakar ya, supaya tidak ada jalur bahan bakar itu yang rugi ya, jadi menguntungkan. Nih, yang pertama untuk coakan ini, saudara, coakan kanan dan kiri, untuk yang di posisi in bagian sini, maksudnya bagian in itu sudah bagus, lihat ya, rata betul. Coba mas gini di shoot mas, nih. Oke, saudara, untuk bagian ini coakan yang depan, nampak mas gini, coakan depan ini sudah rata ya, sudah rata, meskipun kalau ke dalam itu agak menyempit, tapi cukup ini, cukup yang sini. Kemudian untuk posisi yang bagian exhaust ini perlu ada pemotongan, saudara, tuh lihat nih, nampak mas kiri sini, nih perlu kita potong sedikit ya, perlu kita potong sedikit seperti ini, nanti pemotongannya. Kanan dengan kiri itu sama, jadi nanti kita potong seperti ini. Kita kasih tip X dulu ya. Nah, nih kita potong mencong seperti ini. Kayak nampak ya mas kiri ya, nah, mencong. Jadi nanti arahnya tidak lagi ke sini, tapi sudah berubah ke sini lebih tirus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk modifikasi piston ini perlu kita tes, turun pistonnya seperti ini. Di atas ini banyak yang mengganjal ya, banyak yang mengganjal aliran dari bahan bakar menuju ruang transfer. Nih banyak aliran yang terhambat. Nanti posisi piston itu kita potong segini, nih kita kasih, kita potong. Untuk atasnya ini tidak perlu dipotong, tidak masalah, saudara. Karena apa? Karena kalau banyak kita memotong daripada piston ini, nanti ruang primernya menjadi longgar. Jadi kompresi primernya itu menjadi mengecil. Ya, tidak menguntungkan. Jadi ini saja supaya tidak menghambat daripada jalan dari bahan bakar. Nah, nanti dipotong segitu. Kemudian untuk posisi lubang transfer ini ya, ini tidak usah diturunkan, saudara, tergantung dari pemakaian. Kalau seandainya kita dipakai untuk drag ya, untuk drag ini kita potong 2 mili boleh, 3 mili boleh,
Kenapa seperti itu? Karena bawahnya lebih smooth. Tapi kalau ini untuk kohar, korek harian, ya maka bawahnya tidak perlu dipotong supaya apa? Membantu kompresi primer lebih padat. Jadi nanti bawahnya lebih enak. Ya kalau mau bikin motor jumping-jumping enak, ini tidak usah dipotong. Ya. Nah, pistonnya juga tidak usah dipotong di sini, dirapikan saja. Kemudian ini juga dirapikan sedikit seperti ini. Nah, nanti dipotong juga pistonnya. Jadi tidak ada bahan bakar yang terhambat keluar ketika melakukan langkah transfer. Ya. Ketika melakukan langkah transfer tidak ada hambatan dari bahan bakar. Oke, ini yang kedua. Nih, saudara, perjalanannya. Kemudian berikutnya akan kita olah. Ini kita copot. Ini saudara seperti ini. Ya. Ini kita nih nanti seperti ini, ya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu kita olah adalah memperlancar lubang transfer. Ini ada sekat nih masih besar, saudara. Ya. Kalau untuk kohar ini tidak usah sekatnya, ditipiskan saja sedikit, ambil 0,5 kanan, 0,5 kiri, ya, dibuat lebih runcing. Ini diturunkan, yang tengah tidak usah, ini diturunkan, yang sebelah sini diturunkan lebih runcing, supaya aliran lebih bagus. Kemudian dalamnya kulit jeruk dan yang seperti ini, yang mengganjal-ganjal ini, nah, diratakan, ditipiskan, alirannya lebih lancar. Yang di sini juga. Kemudian ya berikutnya untuk lubang masuk, lihat di lubang masuk ini sekatnya masih kotak-kotak besar, ini kita runcingkan ya, jangan terlalu ekstrim karena ini untuk kohar ya, nanti motornya ngempos. Ini tidak terlalu ekstrim, nanti akan kita runcing-runcingkan semua. Kita fokus pada arah aliran ya, arah aliran. Kemudian untuk lubang transfer yang di dalam, saudara, untuk kohar tidak usah disenggol ya, cukup disenggol dengan amplas atau dihaluskan saja, karena nanti kalau berubah alirannya akan mempengaruhi karakter dari motor ya, apalagi kalau sudutnya sudah menjadi 105 derajat, itu nanti motornya akan panas ya. Jadi sudutnya tetap harus 90 derajat berbanding dengan liner silinder. Jadi tetap kalau untuk kohar didiamkan saja, cukup daerah bagian sini saja yang nanti yang dihaluskan. Kemudian exhaust, saudara, untuk exhaust ini untuk rumusnya adalah 50% kali dengan stroke. Ini sudah umum ya, itu untuk korek ekstrim. Jadi nanti untuk kohar kita jadikan 27 saja ya, kohar kita jadikan 27, kemudian kita haluskan seluruhnya. Oke, langsung kita babat transfernya, saudara ya. Rapikan. Yang ganjal-ganjal ini dirapikan. Oke, sekatnya kita turunkan, saudara ya. Diturunkan, jadi dia lebih runcing lagi. Dan tetapi sekatnya dibiarkan tebal karena cuman kohar ya. Nanti ngempos bawahnya. Kita turunkan sekatnya, turunkan sedikit. Oke, sudah nih saudara, ada bedanya ya, ini sudah lebih meruncing, yang ini masih landai, yang lama. Nah, yang lama masih landai, ini sudah agak lebih meruncing. Kemudian ini sudah rata, tidak ada hambatan, yang ini masih ada hambatan. Nah, ini. Kemudian dalamnya sengaja ya saudara, ini biar karena kohar jadi tidak saya senggol, supaya posisinya tetap derajatnya. Kalau misalnya kita senggol nanti sudah berubah jadi ekstrim ya. Ini untuk kohar saja. Kemudian yang ini tadi, ini yang sudah kita apa, kita potong, kita seperti ini. Nah, kita miringkan seperti ini. Saudara ya, sudah kita babat tadi, nampak perbedaannya antara ini dengan yang ini. Beda ya.
Ini masih naik ke atas. Yang ini sudah mendatar. Jadi tidak ada hambatan lagi nanti waktu dipasang ke crankcase-nya. Oke, seperti ini ya. Yang satu lagi akan kita kerjakan juga, saudara. Ya, tinggal nanti finishing itu dibersihkan sampai licin, termasuk dalam-dalamnya ini, saudara ya. Nah, dalam-dalamnya dibersihkan. Oke, kita berlanjut ke lubang exhaust. Lubang exhaust itu untuk panduannya adalah 50% berbanding stroke. Kalau untuk ekstrim ya, kalau RA King ini bisa ke 25. 50% kali 50. Ya, stroke-nya. Jadi 25. Akan tetapi ini kita bikin 27 saja karena ini adalah kohar ya. Kanan kirinya sedikit saja, saudara ya. Supaya tidak terlalu ngempos. Memang power kalau misalnya lebar lubang buangnya, RPM-nya berpindah ke atas ya, powernya berpindah ke RPM atas. Pinit biar tetap RP apa powernya tetap berada di posisi bawah dan tengah. Semua kulit jeruknya dibabat ya supaya lebih halus. Lubang exhaust ini mesti halus, saudara ya. Kalau dia makin halus, maka dia kotoran itu akan keluar ya dengan lancar ya, tidak menempel di dinding-dinding dari exhaust. Semua kulit jeruk habis dihaluskan, kemudian dinaikkan menjadi 27 ya. Bentuk lubangnya tidak banyak perubahan karena kohar ya. Ini naik menjadi 27 nih. Oke, kita lanjutkan lagi, saudara, ke lubang inlet, lubang masuk ya. Kita lanjutkan ke lubang porting masuk ya. Oke, di sini dihaluskan, ini sudah runcing, saudara ya. Yang ini sudah runcing, ini juga sudah runcing. Kemudian ada tekukan di sini, ini harus dilandaikan supaya dia bahan bakar itu tidak tertahan langsung masuk ke dalam. Oke, ini juga ya, memperlancar gas bakar yang lewat, baik dia lewat lubang inlet, lubang masuk ini diperlancar juga, keluarnya juga diperlancar ya. Ini nanti masih pakai knalpot standar ya. Knalpot standar, karbunya masih standar karena ini kohar ya. Nah, ini saudara, nampak ya? Oke. Nanti akan kita lanjutkan, saudara, mungkin video ini terlalu panjang. Terlalu panjang, jadi nanti akan kami lanjutkan di part keduanya, itu head cylinder, kemudian pengolahan daripada membran, ya. Oke, saudara, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti video kami yang di part berikutnya, masih di korek harian RA King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.